Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di I Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo ada di dealer Kawasaki Jember yang ada di kota Jember bersama dengan Mbak Mega. Yang kali ini yang akan Mas Bejo bikinkan videonya ini di panggung utama lah ya, ibaratnya andalannya dari Kawasaki yaitu ZX250. Dan yang akan kita bahas adalah yang warna hero-nya lah ya. Hero-nya Kawasaki kan warnanya hijau. Wah. Dan ini tipe apa, Mbak Mega? Tipe tertinggi, Mas. ZX25RR. ZX25RR merupakan tipe tertinggi. Dan ini sejak tahun lalu ya, ada perubahan. Kalau kalian nggak bisa tenger ya, kalau bahasa Inggrisnya, itu pada knalpotnya. Nah, ini kalau untuk ZX knalpotnya sekarang seperti ini, teman-teman. Nah, terus kalau untuk yang RR, pada ciri khasnya itu warnanya itu hijau banget, kan? Iya. Menyala. Nah, kita akan ulas santuy beserta dengan update harganya, karena harganya nanti harus selain kita sebutkan harus WA Mbak Mega, karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Iya. Mbak Mega. Benar Mbak Mega ya. Nah, kita mau bikin video, kita mulai dari depan Mbak Mega. Ini warnanya hijau, Mbak Mega ya? Hijau, menyala, ada stripingnya. Ini sporty banget ya. Jadi tipe tertinggi kan biasanya polos ya? Iya. Justru tipe yang standar ini, lah, ini malah nggak ada stripping. Justru yang menyala ini menjadi tipe tertinggi. Jadi kombinasi strippingnya itu apa ya? Merah putih, Mbak Mega ya? Putihnya dikit ya? Putihnya dikit, terus habis itu ada hitamnya. Dan pada lampunya, apa ya? LED nggak? LED nih kayaknya? Iya. LED, terus habis itu ini spakbornya hijau. Dan pastinya sudah menggunakan ABS. Karena untuk yang Standar belum ya? Jadi belum ABS, teman-teman, untuk yang standar. Jadi untuk yang tipe tertinggi pastinya secara teknologi itu pol-polan. Ada ABS-nya, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah ada spionnya dua, mereka ya. Pasti ya. Pasti kanan kiri. Pasti ya, ada abot CC ya. Abot CC itu lah ya. Nah, itu spionnya dua, teman-teman, pastinya. Dan untuk kokpitnya ini juga ada plastiknya, mereka. Ini kalau orang beli tapi nggak dicopot nggak apa-apa ya. Terserah ya. Iya, jadi menandakan bahwa ini full digital speedometer. Dan secara tangki bentuknya seperti ini, ada tulisannya Kawasaki Racing Team. Keren banget, gambot banget, kokoh banget ya, padat banget kayak ya. Nah, itu pada bentukannya dan sudah dilengkapi apa jenengnya ini? Ini dijual terpisah apa gimana? Oh, sudah Mas, sudah dapat itu langsung, sudah menempel langsung. Apa itu jenengnya? Frame slider itu sudah dilengkapi dengan frame slider. Terus habis itu persnelingnya cukitan. Dan pastinya untuk ZX250 ini 250cc 4 silinder, teman-teman. Nah, itu ininya juga iya. Ini ori, Mbak. Biasanya kan kalau beli-beli di anu kan di luaran ya, ini langsung dikasih. Iya. Langsung dikasih sama Mbak Mega, teman-teman. Sudah full aksesoris gitu loh ya, untuk hal-hal yang ada dan disematkan pada ZX250 ini. Lalu pada Kickstarter nggak ada ternyata, ya. Iya. Motorsport ya. Dan ada pedoknya, tapi nggak boleh dibawa pulang ya. Karena untuk motor-motor sport seperti ini, secara apa namanya jagrag duanya itu nggak ada. Kan iya, Mbak Mega? Iya, dibeliin sendiri nanti bisa, Mas. Dibeliin sendiri bisa. Tapi jagrag samping ada, kan? Iya, dong. Iya, Mbak Mega. Nyenden terus, Mas. Iya. Nah, ini joknya empuk ya. Pastinya. Oh, sporty banget ya. Dan ada, gak usah khawatir buat yang punya pasangan ya. Itu bisa digonceng. Iya, yang gak punya pasangan nanti tak kasih single seat. Jadi yang gak punya pasangan nanti dikasih single seat sama Mbak Mega. Tapi juga nggak usah khawatir, karena secara pancingan ya, bahasa Jawanya, footstep ya, iya. Itu ada, footstepnya itu ada, dan knalpotnya sekarang, keren banget, Mbak Mega. Kalau dulu kecil ya, jadi iya, kayak kelihatan, bagian belakang ini
kayak kelihatan kurus ya. Iya. Kalau sekarang padat banget ya. Lebih ganteng enggak tahu ya. Ada inspirasi apa Kawasaki ini? Nah, seperti itu. Pada bagian belakang cakramnya juga pastinya cakram Mbak Mega ya. Dan bentuknya seperti ini untuk lampu belakangnya juga sangat keren banget lah ya. Bahkan lampu senya pun LED Mbak Mega. Ini lampu. Iya dong, keren banget. Keren banget lah pokoknya. Pol-polan Mbak Mega ya. Iya. Lah, untuk yang tipe tertinggi dari ZX250 yang apa Mbak Mega? RR. RR ini harganya berapa? 138.850 ya? Iya. Nah itu untuk harga gimana penjelasannya? Gampangannya? Untuk harga saat ini, harga itu kan memang sewaktu-waktu berubah. Sewaktu-waktu berubah. Ada tambahan update apa-apa nanti hubungi nomornya Mbak Mega sendiri. Iya, betul. Nah itu pertama Mbak Mega. Terus habis itu kedua, OTR-nya itu OTR mana? OTR Jawa Timur. Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Jadi OTR-nya Jawa Timur. Menyala Mbak Mega, bajunya putih ya. OTR-nya Jawa Timur Mbak Mega ya. Terus habis itu kita ada di Jember, tapi meskipun yang ada di luar Jember juga boleh lah ya. Iya, boleh. Boleh, boleh beli. Itu terus yang kedua. Lalu ketersediaan barang Mbak Mega. Ready? Kalau yang di sini semua ready, Mas. Ready ya. Iya, bisa langsung dibeli, bawa pulang sekarang langsung bisa. Langsung bisa. Jadi teman-teman, tidak hanya ZX ada W, ya, motor klasik, ada trail, sport, semua ready stock. Dan nanti sore ada yang datang. Nah itu. Terus habis itu Mbak Mega, untuk DP ZX ini kan termasuk motor yang apa ya? Secara harga kan di atas 100 juta ya. Iya. Ini gimana Mbak Mega? DP minimnya? Minim. DP minim untuk motor sport OTR 100 jutaan, DP minimnya 20% dari harga. Untuk DP berarti 20% dari harga. Berarti contohnya ya, kalau ini kan berarti 138, anggapannya 140 lah ya. 140 berarti 20%-nya 28 juta. 28 juta sudah bisa bawa pulang ya. Dan ini memang termasuk motor-motor premium lah ya. Iya, kelas premium. Kelasnya itu premium. Dan untuk bonusnya bisa di-spill dikit-dikit apa namanya? Seperti biasa kalau bonus jelas dapat helm. Helm ya. Helm. Dapat single seat. Dapat single seat buat yang jomblo. Iya. Dan hubungi lain-lain tinggal hubungi. Tinggal hubungi nomornya Mbak Mega. Mungkin cukup Mbak Mega ya? Cukup ya untuk video kita kali ini, yaitu tentang ZX25R. RR tipe tertinggi dari ZX itu sendiri. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata banyak pastinya, karena Mas Bejo dan Mbak Megan yang manusia biasa, tempatnya salah, khilaf dan lupa. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Aib Bejo Channel. Matur nuwun. Terima kasih.